Bismillahirrahmanirrahim. Atas zatmu yang kasih sayang, lisan ini bisa berbicara. Sahabatku dan saudaraku dimanapun kita berada, bencana virus corona di negeri ini setiap hari semakin bertambah. Bahkan yang ditinggalkan wafat keluarganya bertambah dan bertambah. Sahabatku dan saudaraku, kita ingat Allah punya maksud dengan bencana ini. Ada dua pesan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah. Orang-orang yang beriman itu, satu berpesan mengajak manusia agar selalu bersabar dengan bencana ini. Apakah dia ujian, apakah itu peringatan buat kita, ataupun ini karena kelalaian kita, musibah. Yang kedua, pesan orang yang beriman berkasih sayang. Kalau hari ini saudara-saudara kemarin-kemarin mengumpulkan uang untuk selama ini dengan keluarga kita, untuk golongan kita, kelompok kita, maka hari ini di surah Al-Baqarah juga menjelaskan, marilah kita membantu di hari kelaparan. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini dirumahkan dalam bekerja, mantap di rumah, maka ingat dalam Al-Quran, di hartamu ada hak fakir miskin yang meminta, fakir miskin yang mendapat bagian. Saudaraku, merah sama-sama kita bergotong royong berbuat baik dimanapun kita berada, khususnya orang-orang yang dekat dengan kita di sekitar rumah kita.